Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, gugurnya 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 meninggalkan rasa duka mendalam bagi keluarga. Mereka yang ditinggalkan hanya dapat mengenang kehangatan sosok yang mereka sayangi lewat foto yang terpajang. Duka menyelimuti keluarga dari kru kapal selam KRI Nanggala 402. Keluarga Serda Mas Guntur Ari Prasetyo menggelar tahlilan di rumah di Jalan Pulo Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Selain tetangga, saudara dari Serda Mas Guntur Ari Prasetyo juga berdatangan. Besar harapan keluarga, jenazah Guntur Ari Prasetyo bisa ditemukan untuk dikebumikan di kampung halaman. Istri Letda Laut Munawir telah mengikhlaskan kepergian suaminya atas musibah yang menimpa KRI Nanggala 402. Caca Munawir hanya dapat melepas kesedihannya dengan bertemu sanak saudara yang datang ke rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Kalau pertama aku dengan kedua, aku mulai kayak berkreasi, maksudnya mulai besar, mulai berkembang. Hari ketiga aku bilang aku sudah besar. Sekarang aku kesedihan menyelimuti rumah Komandan KRI Nanggala Letkol Heri Oktavian di Bandar Lampung. Pihak keluarga meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia atas gugurnya seluruh kru KRI Nanggala. Letkol Heri Oktavian menjabat sebagai Komandan Kapal Selam sejak 3 April 2020. Tim Liputan iNews melaporkan.